berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati interupsi, di Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah pandang, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, tolong, Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, tunggu, saya berikan kepada Pak Ketua. Tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Tidak, saya mengatur tidak, kami posisi. Dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kami kepada dulu. Pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni. Baca pasal ini. Woi, baca ini. Saya baca, Pak Beni ini. Pak yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatipin. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ketua, ruang paripurna. Ketua, kalau Anda tidak mengikuti aturan ketua mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya yang atur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tolong, Pak Ketua. Interupsi ketua. Akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati. Toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah satu menit. Tidak, satu menit. Saya yang atur dalam kesempatan satu ini. Satu menit. Tidak. Satu menit. Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik. Kami persilakan. Silakan. Pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Samsudin, yang kami hormati Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Bapak Rahmat Gobel, dan yang melalui vidcon Pak Muhaimin Iskandar, saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden, hadir di sini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan jas, karena beliau adalah ketua fraksi pemerintah. Yang lain, karena kita pakai, izinkan yang lain pakai batik. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, beserta seluruh jajaran Eselon 1, dan juga yang kami hormati para ketua fraksi di DPR RI, fraksi PDIP Pak Utut Adianto, fraksi Partai Golkar Pak Kahar Musakir, fraksi Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Partai Nasdem Pak Ahmad Ali, PKB Pak Cucun Ahmad Samsuria, Partai Demokrat baru saja meninggalkan tempat, fraksi PKS Pak Jazuli, fraksi PAN Pak Ali Taher, dari P3 Pak Asrul Sani, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu pembicaraan tingkat kedua, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Berkenaan dengan itu, kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan. Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan
penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Sebagai pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Alhamdulillah dalam sidang yang terhormat sore hari ini undang-undang tersebut diketok oleh anggota dewan dan pimpinan yang terhormat. Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap birokrasi, termasuk mengevaluasi undang-undang. Berdasarkan kajian tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja, dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster utama, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkooperasian, klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Masa klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi serta bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan, melakukan reorientasi melalui Omnibus Law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam satu tematik. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dengan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyampaikan Presiden nomor R06 Presiden 2/2020 tanggal 7 Februari. Dengan itu, maka dimulailah proses pembahasan undang-undang tersebut. Kita ketahui bersama saat ini kita sedang berupaya untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi COVID sudah ada sekitar 43.600 regulasi, daya saing yang tertinggal di ASEAN. Demikian pula masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian,
tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Dapat disampaikan, pemerintah melakukan langkah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dengan penyeimbangan antara mencegah pandemi COVID dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan Bapak Presiden sebagai gas dan rem, serta mendorong tatanan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balek. Berdasarkan catatan ini menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan secara intensif, terbuka lebih dari 64 kali rapat, dan juga tentu mengapresiasi kerja keras daripada Panja maupun Balek untuk terus-menerus melakukan proses ini. Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M standar protokol COVID dan juga dilakukan untuk seluruh anggota Panja. Dari keseluruhan kesungguhan dan kerja keras tersebut, maka Panja sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan undang-undang dan disampaikan dalam pandangan mini fraksi dan juga disampaikan pada sore hari ini. Kami mengapresiasi fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi P3 yang menyatakan menerima dan menyetuju atas RUU Cipta Kerja untuk diputuskan. Dan terhadap catatan yang terkait dengan debirokratisasi, deregulasi, komunikasi tripartit, kemudian operasionalisasi daripada perundang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal, ini semua menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang berikut, tadi ada beberapa catatan dari Partai Demokrat, walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan untuk memprioritaskan program COVID, kemudian proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah jawab di dalam undang-undang ini. Dan proses sudah dilakukan secara transparan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Balek. Kemudian terkait dengan beberapa persoalan pentingnya RUU Cipta Kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak COVID, pemerintah sudah merespons dengan menerbitkan Perpres 82, yaitu Komite Pemulihan PCPEN, Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Selanjutnya terkait dengan konsepsi kewenangan pusat dan daerah, ini pemerintah menyatakan bahwa ini sesuai dalam bingkai Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh, justru dengan undang-undang ini kehadiran negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan ke JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Konsepsi perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan menjadi perhatian utama di dalam klaster sumber daya alam.
terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh fraksi PKS yang belum menerima atau menolak pembahasan ini, dapat kami sampaikan bahwa proses dilakukan secara terbuka, transparan, menerapkan protokol kesehatan, dan DIM melakukan dengan proses panjang 64 kali. Dan sejak disampaikannya supres di bulan Februari sampai dengan hal ini, seluruhnya diserap ataupun diliput oleh media, bahkan balik pun rapat dengan menggunakan YouTube yang diakses oleh publik. Kemudian terkait dengan catatan liberalisasi SDA, pemerintah membentuk bank tanah, bank untuk reform agraria, bank untuk revitalisasi dan redistribusi kepada rakyat yang membutuhkan. Terkait dengan substansi tentang tenaga kerja atau buruh, ini sudah dibahas dan sudah dilakukan dan membuktikan bahwa kehadiran negara dalam hubungan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kami ingin menjelaskan dan juga menggarisbawahi Ketua Badan Legislasi bahwa pembahasan yang sangat terbuka melibatkan berbagai pemangku kepentingan meskipun tidak dapat memuaskan semua pihak, bahwa untuk pertama kalinya proses RUU disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen dan dipancarkan melalui media digital, media sosial, termasuk YouTube, dan bisa diakses oleh semua pihak. Kami atas nama pemerintah mengapresiasi kerja Parlemen, kerja DPR. Dapat kami sampaikan bahwa liputan media atas RUU Cipta Kerja telah dimulai sejak pidato Bapak Presiden tanggal 20 Oktober yang lalu, dan tentunya sampai dengan rapat paripurna pada sore hari ini. Sepakati untuk membentuk lembaga pengelola investasi. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional maupun korporasi. Tentunya kehadiran lembaga ini akan diawasi dengan sesuai dengan tata perundang-undangan yang ada. Dalam respons kondisi saat ini, pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan peningkatan pendanaan melalui penghapusan PPH dividen dan juga pengecualian objek PPH untuk dana yang dikelola oleh lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan. Sehingga lembaga pengelola haji, lembaga sosial dan keagamaan dibebaskan ataupun dikecualikan dari pajak penghasilan. RUU ini juga menegaskan peran pemerintah daerah